kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi di pos ini kita diisi buku tamu untuk berkunjung ke Kawah Ijen. Nah, isi nama, nomor plat kendaraan, berapa orang yang berkunjung, tujuan berkunjung, dan lama berkunjung. Oh ya, kedatangan kita di Kawah Ijen kali ini pas kena malam hari ya. Untuk video siang hari di perjalanannya nanti ya di video selanjutnya. Jalanannya sih bagus ya, pas buat dua mobil, nggak ada tanjakan, jadi mobil FWD aman jalan ke sini. Jalannya melewati perkebunan orang. Pas di jalan cuacanya bagus, nggak hujan, tapi pas sampai di Paltudingnya gerimis itu. Gerimis sampai waktunya pendakian sekitar jam 4 lewat gitu. Gerimis sampai ke kawah. Sampai di Paltudingnya, sekitar jam 8 lewat malam ya, jadi kondisinya masih sepi pengunjung. Parkirnya di pinggir jalan ini, katanya pas kita ada gate-nya itu katanya ambil di pinggir jalan biar besok pagi-paginya gampang keluar kalau mau pulang. Tempat parkirnya di sini luas loh, ada beberapa tempat selain di pinggir jalan ini, ada di kawasan perkemahannya di seberang ini, seberang jalan ini. Pas sekitar pukul 2 atau 3 dini harinya itu di kawasan parkir di sini penuh ya. Jadi kalau kita parkir di dalam itu besok pagi-paginya mau keluar itu agak susah, harus nunggu orang yang keluar dulu. Jalur pendakiannya dimulai sekarang ini mulai pukul 4, jadi masih nunggu waktu. Kita sewa kamar tempat menginap dulu di sini, semalamnya itu 200.000.
Ini gerbang menuju Pakudingnya, terus ini tempat pembeli karcis ya. Kita masuknya lewat sini, mulai perjalanan, terus nanjak naik terus. Ini di pos 6 kalau nggak salah. Oh iya, kita tiket masuknya itu diurus sama duit yang kita serahkan ke dia aja, Pak. Siapa namanya, lupa, Pak Rudi atau Pak Andi yang kemarin itu. Terus kita ada sewa troli juga buat angkat anak-anak naik ke atas itu, sama turun juga satu orangnya sekitar 800.000 PP. Jalur pendakiannya ini kurang lebih sejauh 2 kilometeran. 1 kilometernya itu nanjak, terus sisanya itu melandai jalan. Pas gerimis ini semuanya pakai jas hujan, terus jalanannya agak-agak licin nih. Ini sampai ke kawahnya itu gerimis, cuacanya nggak mendukung banget, kita salah hari. Katanya kemarinnya ini cuacanya bagus banget, pas sekarang kita naik ke kawah cuacanya nggak bagus lagi, hujan, kabut, di atasnya kabut semua. Jadi video ini di kawahnya itu nggak panjang, nggak lengkap karena hujan. Kamera nggak bisa dipakai, hujan basah. Sampai kita turun kembali itu hujan terus itu. Sedikit lagi. Landai jalannya. Meter terakhir habisnya ada landai. Kabut. Ini Bapak. Udah landai. Iya, tahu. Kemarin bagus. Pas banget ya sekarang. Hujan bapaknya ke sini. Iya nih. Tapi cuaca kan enggak lagi Pak Kaden bisa. Nah,
kabut semua. Mari apa gila lagi? Hah? Emang tak keprang ada bobo aja. Kabut semua. Gak mau dekat puncaknya. Sayang kabut. Sampai di kawahnya, sampai semuanya kabut tuh. Kabut semua. Uff. Gimana tangannya itu ya? Pelan-pelan licin. Cuacanya ada bagus sebentar, cuma video ini doang. Yang ini pas bagian ini aja. Masih ada kabutnya. Masih kelihatan kawahnya. Abis ini udah semuanya hujan tambah gede, terus kabut. Oh, God, I got a lot.
maju. Kabut pas tengah kawahnya. Ya bahaya kan? Mau gak baik? Apa juga celananya kotor banget. Sampai sana lihatnya nggak kelihatan itu wanginya. Ya, tapi udah pudar wanginya. Actually we will leave here around. Ini di spot yang paling tinggi di Kawah Ijen yang banyak ranting pohon itu, tapi sampai di sini nggak kelihatan apa-apa selain hujannya, gerimisnya lumayan gede, terus kabut, cuma ada sebentar sinar matahari, habis itu hujan sampai kita turun kembali itu hujan terus itu. Perjalanan pulangnya nggak direkam karena kamera nggak bisa dikeluarin karena hujan, takut resiko kameranya basah. Terus sampai sini kita juga nginap, kirain besok paginya mau naik lagi ke sini, siapa tahu cuacanya lebih baik daripada hari ini. Nggak taunya sampai besoknya pukul 12 masih tetap gerimis hujan, jadi kita nggak jadi deh, langsung pulang aja balik ke Tangerang. Sama kondisi di Paltudingnya nggak ada di
direkam karena cuaca hujan, jadi kamera nggak bisa keluar. Rencananya nanti kalau pendakian pukul 2 sambil lihat blue fire-nya udah dibuka kembali, kita akan kembali ke Kawah Ijen. Tunggu cuacanya bagus sekalian. Oke, sampai di sini dulu video kita tentang Kawah Ijen. Nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya ke tempat wisata-wisata yang lain. Boleh. Ini Pak, fotoin kamu.